Baik, kita akan membahas tentang ini ya. Mendaftar akun WeChat dengan menggunakan Apple. Oke, khusus pengguna iPhone ya. Ada pilihan dengan daftar dengan Apple. Oke. Yang mana Apple itu memiliki iCloud ya, iCloud, ID Apple itu iCloud. Atau yang sudah mengaktifkan mungkin dengan Touch ID-nya boleh juga aktifkan. Akan kita seperti itu yang akan kita bahas kali ini dalam ini ya. Oke, kita masuk ke menu App Store. Kita cari menu akun aplikasi WeChat. Oke, ini ya. WeChat. Oke, klik. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi, kita pilih ke buat akun. Buat akun. Masuk ini artinya pilihan untuk yang sudah memiliki akun WeChat. Sudah aktif ya ini. Jadi karena kita sudah karena kita belum, kita pilih buat akun. Oke, langsung mendaftar. Nah, ada pilihan dengan nomor ponsel. Jadi kita bukan masuk dalam itu. Kita pilih dengan Apple tadi ya. Klik Apple. Oke, karena saya sudah memiliki iCloud dan sudah saya aktifkan Touch ID-nya untuk lintas untuk menggunakan ID Apple, saya sudah aktif ya. Saya masukkan sidik jari saya, oke. Tinggal, maaf. Sebelumnya guys, kita pastikan dulu jaringan Anda memang betul-betul stabil ya, karena itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali untuk pendaftaran saat ini. Ya. Masuk. Ya, sebentar. Sedang diproses. Oke, berhasil. Nah, kemudian di sini kita masukkan ke lanjut ke nomor ponsel. Jadi artinya tadi dengan ID Apple itu secara tidak langsung sudah mengikat pendaftaran akun WeChat kita dengan menggunakan Apple. Ya, paham ya? Sekarang kita dilanjutkan dengan pendaftaran nomor handphone. Kita masukkan nama lengkap atau nama sesuai KTP, boleh. Lanjut bawah, karena kita kodenya Indonesia, jadi semua negara juga bisa, jadi kita pilih di Indonesia ya, plus 62. Tidak perlu masukkan angka 0, cukup langsung ke angka 8 ya, tidak perlu angka 0 lagi ya. Masukkan 882. Lengkapin angkanya masuk, oke. Kemudian pilih sandi. Ini belum centang belum up. Kita masukkan sandi. Sandi itu minimal 6 karakter sampai minimal 6 karakter ya. Kalau bisa pilih yang rumit, angka, huruf besar ataupun karakter khusus. Oke, masuk. Nah, ini sampai dia ke proses selanjutnya, kebijakan privasi WeChat ya. Ini ringkasan. Dan selanjutnya, saya telah baca. Nah, lanjut ke verifikasi keamanan. Demi keamanan akun Anda, verifikasikan kode verifikasi keamanan sebelum pendaftaran. Ya, puzzle. Cocokkan. Oke, hasil. Nah, dia akan ketemu seperti ini. Untuk memintalah mereka untuk meminta kode QR berikutnya menggunakan WeChat. Yang mana syaratnya itu akun untuk scan itu ada ini ya. Tidak harus menjadi teman WeChat Anda. Jadi, walaupun tidak berteman, bisa kita minta bantuannya. Persyaratannya seperti ini. Pengguna lokal yang dari Tiongkok sana ya, yang telah terdaftar lebih dari 6 bulan. Kemudian akun tersebut belum pernah membantu orang lain 1 bulan terakhir. Jadi kalau dia sudah pernah bulan terakhir, itu tidak bisa lagi. Jadi setidaknya pastikan 1 bulan terakhir ini dia belum ada pernah men-scan.
Lanjut, akun tersebut belum pernah ditangguhkan. Dalam arti kata, akunnya aman 6 bulan terakhir. Tidak ada pernah terblokir ataupun di-freeze, belum pernah. Ya. Untuk pengguna di Tiongkok Daratan, widget Pay harus sudah diaktifkan untuk di sana ya. Ini sangat mutlak, tapi kalau untuk di Indonesia ini nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, untuk hal yang seperti ini, jika Anda mengalami kendala seperti ini, saya bisa membantu kalian cukup dengan mengklik link di bawah video ini ya, nanti akan saya sematkan untuk solusi berikutnya. Seakan saya bantu solusi seperti ini. Karena saya sudah memenuhi kriteria dari ini ya, saya sudah memiliki akun usianya 7 tahun untuk saya, dan belum pernah ada masalah blokir atau belum pernah ini, nah, makanya saya bisa membantu kalian. Oke, kita lanjut. Jadi setelah saya sudah scan dari akun yang sudah aktif WeChat-nya, nah, dia akan tampilan berikutnya akan seperti ini ya. Sudah ada ucapan selamat datang, artinya itu sudah berhasil. Datang, scroll terus, masih banyak lagi, scroll terus. Nah, ya udah, kita nggak selesai, kita klik aja nih ya. Saya telah membaca dan menyetujui. Lanjut, selesai. Nah, ini dia sudah aktif ya. Jadi kalau sudah aktif itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Aktifkan layanan vaksin. Jadi ini seperti lanjutan kita melengkapi akun WeChat sudah terdaftar. Ya, kita aktifkan saja di satu atas. Ini. Oke. Lanjut, setuju dan aktifkan. Oke, layanan diaktifkan. Sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil, ini posisi berandanya. Sudah ada ucapan selamat datang dari widget ya. Nah, ini ya sudah aktif ya. Tadi namanya sudah saya ini. Berarti ini sudah, artinya sudah aktif. Oke. Nah, jadi tadi teman-teman di sini ini memang perlu dan sering dijumpai hal seperti ini ya. Seperti ini, jika kalian membutuhkan hal atau tidak ada orang lain yang bisa membantu kalian, silakan klik link yang saya sematkan di kolom komentar ya. Saya akan bantu dan ikuti petunjuknya. Oke. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe channel Mr. Lambok 1688. Terima kasih.